Quran teman dalam kubur. Kalau kita mengaji melalui radio, CD atau YouTuber, adakah manfaat pahala sama kita baca Al-Quran? Baik. Dia kata kalau kita mengaji Quran, kita mengaji dengan YouTube, kita mengaji pakai pen, tak kira lah, belajar lah. Faham? Banyak kemudahan. Nah, cara macam-macam. Dulu zaman saya budak-budak dipanggil mukaddam. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Sa, Si, Su, Ja, Ji, Ju, Kapok kena suti. Faham dah ni? Jalur kena atas kok. Bang, dia bayar masuk kaki. Nah, lepas tu dipanggil zaman Al-Baghdadi. Nampak? Sistem Baghdadi. Tahun 90-an. Dah ingat itu? Masuk tahun 2006-2007, mari sistem ikhrok lah pula. Tuan nak? Aneh? Semua tu sistem, cara je. Tak kira apa cara belajar. Yang tujuannya satu je. Supaya kita boleh membaca Quran. Okey? Jadi ada orang belajar kuliah duha, tak boleh pergi kuliah zuhur. Pasal apa? Dia kerja waktu zuhur. Ada orang tak boleh pergi kuliah maghrib, dia boleh pergi kuliah subuh. Kau anda dia. Asal belajar sudah lah. Ada orang tak boleh mari hari-hari. Dia duduk dekat rig, dekat pelantar minyak, dekat laut Vietnam. Dia pun tengok dalam YouTube. Dia belajar cara semayang yang betul. Dan semayang kan mudah lah ni. Tahu tak? Lah ni mudah. Ada gambar. Ada tok guru ada gambar. Ada kitab. Ada tulis tepi. Ada dobit bawah. Mudah tak? Mudah. Saya dulu mengaji 90-an. Zaman mengaji 90-an. Okey, kitab-kitab yang tak ada baca sini. Ada baca di petani apa semua. Atau kaset. Atau kaset. Kitab usul fiqh, kitab nahwu. Atau kaset. Kalau kata kalau dia ada baca kitab baru, kitab contohnya kitab usul fiqh. Berapa keping dia tanya budak orang? Dia kata dalam 400 keping cukup ah. Beli 400 keping, keping 3 riyal, hak kosong. Giatun di Thailand kadang ambil di sepadang tu, rata panjang. Bui budak pondok mari ambil bola kuning. Siapa dia ni? Cik tok guru mengajar dia buh kaset ketak ke. Ketak ditanda muka surat. Tak, siap dia ambil pula tu rata panjang. Nama dia pergi terus dia tanya dia ambil. Nak dua guni, tiga guni sekali dia ambil. Balik buka. Daripada buku satu sampai habis, tengoklah kita. Dengar dengan walkman, dobit pula. Gambar tak? Kena balik. Kaset tu, dia lekat bunyi. Tolak sikit, mampu bateri. Masuk ke kalang, pusing ke tangan. Kata. Nak? Naknya ke mengaji. Nak? Ni YouTube, boleh pilih. Mu nak share mana? Nah, Syekh Mesir, Algeria, Tunisia, Libya, Jordan, Syria. Boleh belaka tu tak? Tiap ada gambar, ada kitab, ada apa lagi. Nah, nak seribu daya, tak boleh seribu dalih. Kau pandamu lah. Nah, ada masa keluar ke lapangan, ambillah ilmu. YouTube pun YouTube, CD pun boleh, radio pun boleh, MP4 pun boleh. Nah, menambah pengetahuan. Soalan seterusnya.